Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Pemilih Jeddawi. Selamat siang teman-teman, gimana kabarnya hari ini? Mudah-mudahan diberikan kesehatan dan dimudahkan rezeki. Allahumma amin. Oh ya, tadi aku habis makan dan kepingin yang segar-segar gitu ya teman-teman. Dan kita ayo bikin es cincau ya. Dan di Saudi kan lagi panas gitu kan, apalagi dohor-dohor, kita bikin es cincau. Aku punya ini satu bungkus Nutrigen ya. Nutrigen, dan kita buka Nutrigen dulu. Itu bungkus Nutrigen. Dan aku pakai 700 ml air. 700 ml air, sekitar 2 botol gini ya teman-teman. Air yang setengah real itu ya. Dan kita sekarang ini, kalau mau taruh gula di sini taruh gula ya, aku juga mau naruh, kalau nggak mau juga nggak apa-apa ya, terserah kalian ya. Tapi aku mau naruh gula sedikit aja, 3 sendok aja gitu, 3 sendok kecil ya. Biar enggak tawar banget nanti cincaunya. Dan sekarang kita nyalain api ya teman-teman. Kita aduk-aduk dia sambil mendidih ya teman-teman. Aku sekarang mau sediain ini dulu. Aku sediain ini mangkok mau naruh nanti di sini ya. Kalau udah mendidih. Yang siang ini tuh enak ya, gitu. Kita biarin dia mendidih. Oh iya. Ya, di sini aku siapin 3 teh celup ya. 3 teh celup, tapi nanti ini aku mau buka ya teh celupnya ya. Aku mau buka teh celupnya. Cuman aku sekarang mau naruh gula dulu ya. Kalau mau pakai gula merah teman-teman nggak apa-apa ya, pakai gula merah ya, terserah kalian. Kalau mau pakai gula pasir terserah kalian. Aku dulu pakai gula merah sama daun pandan, cuman sekarang ini aku bikinnya cara lain lagi gitu ya. Aku taruh sekarang gula 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ya. Aku mau naruh 11 aja, takut kalau kurang nanti tambah lagi gulanya nanti kalau udah itu ya teman-teman. Dan ini kan tadi juga aku udah naruh di cincaunya. Dan ini aku buka ya teh celupnya ya. Aku buka ini, aku mau sangrai ya teman-teman. Kalau nggak mau pakai teh celup, ada juga teh bunga itu yang gede, apa namanya itu, yang kan ada ya kayak gini kan, apa namanya itu, bubuk-bubukan no, bubuk-bubukan habli-beli no, teh apa agara no diketahuan. Nah, dan ini aku mau sangrai ya teman-teman. Dan ini cincaunya udah ya, udah agak mendidih gitu ya teman-teman.
Ini sekarang mendidih dan kita tuangin ya teman-teman. Kita kecilin apinya, kita tuangin di sini yang mangkok tadi aku. Oh ya teman-teman, aku tadi ganti pancinya yang itu sama yang ini ya. Aku mau sangrai sama yang ini aja. Kita sangrai dulu dianya. Dan aku udah sediain susu ya. Susu 1 liter ya teman-teman. Ini susu. Namanya mereknya. Susu apa aja ya, yang penting susu. Kita sangrai-sangrai dia. Sampai jadi karamel, terus nanti kita taruhin susunya ya. Lalu gede apinya kita kecilin. Ini kita sangrai terus ya teman-teman. Ini sebentar lagi jadi karamel ini gulanya. Baunya harum, insya Allah tabarakallah. Apalagi dipakein gula merah juga tambah sedap juga teman-teman. Kita lanjutin ya sangrainya. Ini udah ya teman-teman, itu jadinya aku udah sangrai tadi, itu jadinya jadi merah kan, merah-merah coklat kayak gitu ya. Dan aku sekarang mau naruh susunya ya. Bismillahirrahmanirrahim. Kita aduk-aduk lagi dia ya, biar gulanya hancur. Biarin dia mendidih. Biar gulanya hancur kan berkumpul gitu gulanya. Kita tunggu dia mendidih ya teman-teman. Dan aku sekarang mau naruh daun pandan ya teman-teman. Bisa di skip juga ya kalau nggak punya daun pandan. Ini juga udah disangrai, udah harum baunya. Cuman aku mau lebih enak lagi ditaruhin daun pandan ya. Terserah teman-teman aja ya. Taruh daun pandannya. Biarin kita mendidih, aku sekarang mau naruh cincaunya dulu di kulkas soalnya udah dingin ya. Udah itu udah dingin, nanti biar dia beku aku keluarin lagi ya. Tuh teman-teman, lihat ya. Tuh, biarin dia mendidih ya. Nanti kita waktu mau bikin es cincaunya itu kita saring ya biar enggak gerumpul-gerumpul anu tehnya itu. Dan ada meritik-meritik teman-teman ya, meritik-meritik mau dek saring injakan, saring injakan dek nam meritik-meritik dengan daun. Kita aduk-aduk ya.
Kalau teman-teman mau lebih manis lagi bisa ditambahin gula ya. Kan gini aja nggak mau terlalu manis juga. Ini aja udah sedang ya. Ini sama daun pandannya, masya Allah, tabarakallah baunya keluar. Lihat. Dan kita biarin dia dingin dulu ya, nanti kita saring. Ini kan masih panas ya teman-teman. Teman-teman kita kembali lagi ya, ini cincaunya udah beku ya teman-teman. Setelah 15 menit aku biarin di freezer tempat pembekuan, dan sekarang aku mau parut dulu dia ya. Aku mau parut. Mau dipotong-potong juga nggak apa-apa, cuman asal kalau diparut kayak cendol. Dan ini kita lanjut lagi ya, aku udah habis parut tadi, dan kita sekarang saring ya gula yang tadi kita bikin itu. Sekarang mau taruh es batu, satu botol aja es batu ya. Aku kan itu sengaja naruh es batu yang kayak gini. Kita patahin dulu ini. Mau lebih dingin lagi taruh dua ya teman-teman. Cuman ini aja aku dingin. Sesuatu udah cukup aku mah. Simpel kan teman-teman, cepat juga nggak ribet teman-teman, simpel. Dan kita cicip ya. Kalau kurang gulanya tambahin lagi, kalau nggak kurang udah pas, nggak mau aku. Lihat teman-teman, masya Allah, tabarakallah. Bismillahirrahmanirrahim. Segar, manis, dingin, kerasa tehnya, kerasa daun pandannya teman-teman, masya Allah, tabarakallah. Nanti dicoba ya teman-teman, kayak gini gampang kok. Kita coba lagi. Es cincau ala pemilih Jeddawi, masya Allah, tabarakallah. Aku sekarang mau masukin ke kulkas lagi ya teman-teman. Nanti aku mau makan bareng sama anak aku. Sekarang aku mau sholat dulu ya, sholat asar. Nanti selesai sholat asar kita makan ini. Yalah teman-teman, jangan lupa di subscribe dan di like ya. Dan jangan bosan nonton ya konten-konten aku ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ma'assalamah teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.